Oke, kita coba mana tuna Christmas Rose. Mainnya di G, kita awali dengan re nya yaitu A minor. A minor, D, B minor. Oke, jadi pertama tadi A minor, D, B minor, B minor, A minor, A minor, D, B minor, E, E major, tadi E minor, sekarang E major. Ada lagi D, C panas, B7, E minor, bunga yang C minor, putih, B minor, seperti salju itu E minor, yang A minor di salen D, bunga yang C manis di putih, E minor di dekat S adalah Christmas rose, B minor, musim panas, ya kan? A minor ingatan ku percaya D. Oke, segitu ref. Masuk jembatan sebelum bait. Yang silau G, B minor, C, B minor, A minor ke D. Masuk bait. G, B minor, C, C. Ciuman yang pertama kali. Bibir, bibir terbentur. Main sakit. Lupa. Minor, terus ke D, terus ke B, A minor, A minor, A minor ke D, Christmas rose yang bersedih, sangat mirip dengan bunga yang kulihat di toko bunga tepi pantai yang terlihat sedih. Bedanya dalam satu lagu ini ada dua tipe ref. Yang pertama tadi masuk ke E major, sekarang ini bersedih E minor, ya bedanya itu. Lalu serahkan na 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 dalam Natal yang lalu. Lagi sama ya. Anju itu yang mengembang di sana, bunga yang manis di pohon di dekat jendela Christmas rose musim panas, ya kan? Dan angkatan cahaya matahari interlude C yang silau papa para G on B sebenarnya kunci G tapi bassnya di B itu tetara tetara ta minor ke B minor lalu ke C. Jadi abis C tadi ada ininya tapi kuncinya tetap di C, ya kan? D na 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 bagian ini bunga yang putih seperti salju itu yang terbang di silent night. Naik setengah semua kunci banting setengah naik semua. Bunga yang manis di pohon yang bersedih, ya kan? Endingnya yang silau enak ya.